Hello everyone, welcome back to my channel. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Welcome back in our thematic subject. But before it, I want to invite you, to all of you, to close your eyes and for your head. We want to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now God, we want to continue our thematic. Please open our heart and our mind so that we can understand what this topic talk about. In the name of Jesus Christ. Amen. Welcome. Sekarang kita akan belajar dan melanjutkan pembelajaran kita di dalam tematik. Di pembelajaran kedua, subtema yang ketiga. Apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita masih membahas yang berhubungan dengan tulang. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang tulangnya langsung, tetapi bagaimana cara merawat alat gerak kita. Sebelumnya teacher mau tanya dulu, pernahkah kamu merasakan bahwa di bagian punggung kamu dan pinggang kamu merasa agak sakit ketika kamu sedang membaca dan menulis atau sedang duduk? Hal itu bisa terjadi karena posisi duduk kita tidak tepat. Nah, yang kita bahas hari ini adalah posisi duduk. Apakah manfaat dan kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita duduk dengan tidak di posisi yang tepat? Posisi duduk yang tidak tepat dapat mengakibatkan posisi tubuh tidak lagi tegak saat berdiri. Bahkan, lama-kelamaan akan menjadi bungkuk. Posisi duduk yang salah dapat mengakibatkan gangguan pada tulang belakang kita. Hari ini kita akan membahas 3 gangguan yang akan kita dapatkan ketika kita tidak tepat dalam posisi duduk. Yang pertama, kyphosis. Kyphosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Jika seseorang mengalami kyphosis, maka bisa terlihat adanya punuk pada punggung bagian atas. Yang kedua, lordosis. Lordosis adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Kondisi tersebut merupakan kebalikan dari kyphosis atau bungkuk. Ciri-ciri penderita lordosis yaitu punggungnya lebih rendah serta perut dan bokong terlihat lebih menonjol. Hal ini dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada tulang belakang dan menyebabkan rasa sakit. Dan yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang melengkung ke samping seolah-olah membentuk huruf S. Jadi, bagaimanakah cara duduk yang benar? Yang pertama, pastikan posisi duduk sejajar dengan sandaran kursi. Yang kedua, duduk dengan posisi tubuh dan bahu tegak. Yang ketiga, ketika kamu sudah duduknya terlalu lama, jangan lupa regangkan tubuh kamu ke depan dan atau ke belakang supaya tubuh kamu tetap aktif dan seimbang. Nah, ini ada beberapa manfaat ketika kamu duduk dengan benar. Yang pertama, mengurangi sakit pada punggung dan leher. Yang kedua, mengurangi kerapuhan pada tulang. Yang ketiga, mengurangi rasa lelah pada tubuh kita. Yang keempat, membantu proses pernafasan. Yang kelima, membantu proses peredaran darah. Dan yang terakhir, membantu konsentrasi pada otak. Nah, itu dia keuntungan ketika kita bisa duduk dengan benar. Jadi, mulai hari ini, jangan duduk asal-asalan. Sayangi tulangmu, sayangi tubuhmu. Hari ini kita juga belajar tentang komik. Apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah cerita. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini di dalam video kali ini. Tapi, teacher juga membutuhkan dukungan dari kamu untuk teacher boleh membuat video-video yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk like, share,
comment, and subscribe. Okay, see you in the next video. I hope that you're safe and